Makasih ya. Mona, aku mau minta izin sama kamu. Aku akan belajar mencintai Clara. Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau. Kalau kamu gak memberi aku restu, aku gak bisa. Karena hati aku cuma buat kamu. Kenangan terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan habis upayaku. Senyuman terakhir itu pecahkan. Suamiku udah minta izin untuk belajar mencintai perempuan lain. Ya Allah, aku harus bilang apa sama Raja? Bagaimana berjalan tanpa kamu? Kamu gak perlu minta izin kali. Malah aku minta satu hal sama kamu. Kesempatan. Lupain aku. Untuk memelukmu lagi. Pelukmu lagi. Sulit, teramat sulit jalanku melawan takdir ini sendiri tanpamu. Senyuman teramat sadarku, aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan. Aku nggak boleh. Ini semua demi Clara. Karena cuma Raja doang yang bisa merubah Clara jadi lebih baik. Mona, kalau kamu emang suka sama Raja, kenapa kamu gak perjuangin cinta kamu sama Raja? Siapa yang suka sama Raja? Kamu gak bisa bohongin perasaan kamu sendiri kalau kamu suka sama Raja. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Kamu gak perlu tahu ya perasaan aku kayak apa. Aku tak seimbang, tak sanggup menggantikanmu dengan yang lain. Kalau ceritanya kayak gini, kasihan Mona dan Raja. Dia harus bohongin hati dia sendiri. Gimanapun juga gue harus bantu mereka.